Tim Inafis Satreskrim Polres Tarakan pada Rabu 27 Oktober mulai melakukan olah tempat kejadian perkara lokasi kebakaran di RT 3 Kelurahan Sebengkok. Selain melakukan olah TKP, polisi juga mengambil sejumlah barang yang diduga menjadi sumber penyebab kebakaran, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi mata. Namun tim belum bisa memberikan keterangan terkait hasil olah TKP. Sementara itu, saksi mata yang ditemui di lokasi kejadian, Nilam Suryani mengatakan, api pertama kali berasal dari rumah keluarganya yang tepat berada di belakang rumahnya, di mana rumah yang menjadi sumber api tersebut diketahui dalam keadaan kosong. Ia dan temannya pun mengaku, sebelum terjadi kebakaran sempat mencium bau kabel terbakar. Dirinya baru mengetahui api sudah membakar rumah keluarganya setelah salah satu keponakannya datang ke rumahnya memberitahu. Cuma pada saat kejadian kosong? Kosong memang, gak ada. Oh. Ini besar gak tempatnya? 6x9. 6x9 meter? Iya. Saya bangun itu. Terus ketika kejadian, ibu langsung kemana, melapor kemana atau gimana? Ya, ya begitu habis lihat api, sudah lari-lari ke rumah kakak saya. Ibu posisinya di mana saat itu? Di ruang? Di rumah, di rumah. Ruang tamu atau? Ya, di ruang tamu saya lah. Langsung melihat api sudah besar aja di belakangnya. Ya, di belakang sudah lari sudah, enggak pakai baju sudah. Dan selamat diri di sini. Ya. Pada saat itu ibu sama siapa di sini? Sama teman-teman saya. Jadi langsung berpisah lah. Oh, sama teman-temannya di sini. Iya. Mau makan, rencana mau makan. Di lingkungan. Tapi sebelumnya Bu, sebelum kejadian ada dengar ledakan kan, cium-cium bau-bau. Nah, kalau cium bau ya. Cium bau kabel ya. Kabel. Ya. Dari arah mana Bu belakang? Enggak, habisnya anginnya tuh. Nanti dia hilang, nanti ada lagi baunya gitu. Kayak samar-samar lah baunya. Ya. Jan Nuryansyah melaporkan.